Alhamdulillah. Mana ini Habib? Ini minta maaf kita orang di depan ya. Ya tiap apa Habib ya? Kami sedang. Itu santai kalau. Iya, terus ada di sini. Speed. Bagas barangkat. Milik pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una. Speed ini diterbitkan langsung oleh terus ada di sini. Kemudian coba untuk dikendarai. Beliau dan dinaiki oleh guru. Ini ada Ustaz Mahmud sebagai Umi, ketua pimpinan preman, majelis preman dari Salawat. Ini ada Ustaz Said dari Purwali, bukan kali-kali. Bismillah, senang belajar. Visi misi Al-Wafa bi Ahdillah yang didirikan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, agar kita semua tahu maksud dan tujuan kita di dalam menjalankan Al-Wafa bi Ahdillah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wafa bi Ahdillah adalah organisasi keagamaan. Al-Wafa bi Ahdillah adalah wadah silaturahim antar alumni Darul Mustafa dari Hadramaut Yaman dan beberapa alumni Timur Tengah lainnya, maupun alumni dari setiap pondok pesantren yang dibina oleh murid Habib Umar bin Hafiz. Dibentuk Al-Wafa bi Ahdillah pada tanggal 28 Agustus tahun 2008 bertepatan dengan tanggal 26 Syaban 1429 Hijriah, dengan nama ikatan alumni Darul Mustafa. Pada hari Kamis malam Jumat tanggal 15 Januari 2009 bertepatan dengan 19 Muharram 1430 Hijriah di Jakarta. Ziarah Ahya wal Amwat. Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz, Direktur Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman, mengesahkan forum ini dengan memberinya nama Al-Wafa bi Ahdillah, yang tidak khusus kepada alumni Darul Mustafa saja, tapi lebih umum bagi yang bergerak di bidang ad-da'wah ilal haq wa'dilal ilal budak. Visi dari Al-Wafa bi Ahdillah itu sendiri adalah untuk mengembangkan dakwah di wilayah masing-masing agar terstruktur, sistematis dan masif serta silaturahim antar alumni. Misi dari Al-Wafa bi Ahdillah itu sendiri pembinaan pada masyarakat baik melalui majelis ta'lim halaqah, khutbah dan kegiatan kemasyarakatan yang bersifat formal maupun non formal. Tujuannya mencerdaskan dan memberi pemahaman kepada umat yang mencakup wilayah akidah, syariat dan akhlak. Inilah visi misi Al-Wafa bi Ahdillah yang dibangun oleh Habib Umar bin Hafiz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita untuk menjadi penolong-penolongnya Allah Subhanahu wa taala. Amin.
kita nih. Rustum bertanya kepada Rabi bin Amir. Coba lihat ini. Ungkapan. Rustum bertanya kepada Rabi dari sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man antum? Siapa kalian? Ma gharrakum 'alal wulu'i bina wa bi diyarina? Qala, apa Rabi mengatakan? Qala nanu gawmun ibta'asanallah. Rabi mengatakan Rustum ini penjahatnya musuh. Musuhnya Muslim pada saat itu. Dia tanya sama Nabi, sama pengikutnya Nabi Muhammad, siapa kalian? Apa jawabannya? Nahnu qaumun ibta'asanallah. Kami ini adalah kaum yang Allah utus. Masih ada wahyu setelah Nabi? Ada wahyu yang turun setelah Nabi? Tidak ada. Tapi kenapa dia bilang kami ini adalah utusannya Allah? Kami adalah kaum yang Allah utus. Dia memahami makna. Ini Rabi memahami makna. Ya yadrik idrakul hakikah. Nahnu qaumun ibta'asanallah. Kami adalah kaum yang Allah utus. Nahnu na'lam annama. Kita orang tahu bahwa wahyu jangan turun selain Nabi Muhammad, kecuali kepada Nabi Muhammad. Tapi Rabi ini faham syariat, faham agama, faham makna. Kenapa? Karena dia merasa dia adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pengikut dan pecinta. Orang yang apa yang Nabi yang disampaikan itu yang dia sampaikan. Dia pengikut setia, tidak meleset sedikit dari langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia berani bilang saya ini adalah utusannya Allah karena tidak melenceng keluar daripada jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wataku min atba'i Nabi Muhammad. Lakin arafa makna tabi'ah. Tapi dia tahu bahwa makna tabi'ah itu bersama Nabi Muhammad, sejalan dengan Nabi Muhammad, tidak melenceng dari apa yang dibawa oleh Nabi. Annahu lamma istaqbala risalah bitasdiq wa ta'zim sara min manzilatil bi'tsa min Allah. Sudah dia tahu bahwa dia jalan dengan sejalan dengan Nabi Muhammad, pengagungannya terhadap Nabi Muhammad, kemuliaan memuliakan Nabi Muhammad, sehingga dia merasa dia ini adalah utusannya Allah juga. Dia ini seperti utusannya Allah kepada hamba. Jadi seperti itu lagi kan. Kita mengagungkan, memuliakan dan jangan kita keluar sedikit dari jalur yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Lianna alladzi ba'atha Muhammad amruhu an yuballigha atba'ahu ay yaqumu bi tablighi hadhihi risalah wa qala lahu ballighu anni walau. Karena dia Nabi Muhammad memballighu anni, sampaikan walau kepada dariku walaupun cuma saya. Dia merasa dirinya seperti itu, orang yang berjalan dengan apa tuntunan bagi Nabi Muhammad, sehingga dia bilang kamu nahnu qaumun ibta'asanal fastahdir hadzal ma'na, hadirkan makna ini. Faqala Allahu ibta'asana, Allah yang memutuskan linukhrijal ibad, untuk mengeluarkan hamba min ibadatil ibad, dari menyembah hamba, mengeluarkan hamba dari hamba yang menyembah hamba. Orang-orang yang menyembah hamba Allah, orang-orang yang menyembah hamba. Jadi kita punya tugas apa? Linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kita keluarkan orang dari orang-orang yang menyembah hamba kepada orang kepada orang yang menyembah Tuhan, apa? Tuhannya hamba, yaitu Allah. Dan maksudnya sembah berhala, sembah ini, sembah orang kaya, sembah itu. Jadi tugas kita li ikhrajil ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, min juril adiyat ila adil Islam, daripada selingkuhnya perkara agama kepada keadilannya Islam. Orang yang sudah keluar tidak jalankan agama, apa, kita tegakkan Islam di situ, kita berikan keadilan terhadap orang-orang yang menzalimi, orang-orang yang saling menzalimi, kita tegakkan keadilan di situ. Wa min dhiqid dunya ila sa'ati dunya wal akhirah. Dari sempitnya dunia kita mengajak orang dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Fanzur kaifa arafa manzilah. Ente lihat bagaimana ente mengenal kedudukan. Wa kaifa arafa risalah, bagaimana ente mengenal risalahnya Allah. Wa kaifa syakhasal muhimmah, bagaimana ente memahami kepentingan
di dalam hidup wakaifah adal bayan anha, dan bagaimana cara ente menjelaskan daripada penjelasan tersebut. Allahu a'lam. Kemudian ke daerah Bulan Jaya dan ke kepulauan, yaitu kepulauan Malenge dan sekitarnya. Kemudian tanggal 26 Mei 2021 melaksanakan penyelenggaraan sholat gerhana bulan sekota Ampana di Masjid Al Khairat Wayau. Dan ada juga halaqah fiqih sholat gerhana. Jadi sebelumnya itu kami membahas tentang tata cara sholat gerhana yang dibahas pada waktu itu oleh Ustadz Abdul Rahman. Pada tanggal 15 Juni 2021 kami melakukan safari dakwah. Di antara kami di setiap daerah yang dia tinggal, dia di mana dia berdomisili, di daerah masjid-masjid sekitarnya dia melakukan safari dakwah. Kemudian alhamdulillah kami sebagai ketua Al-Wafat Al-Yunawna pada tanggal 15 Juni itu juga ada salah satu saudara kami yang kami islamkan pada hari itu. Alhamdulillah dari beberapa kecamatan itu kami
mampu menjangkau beberapa kecamatan yang sampai saat ini kegiatan Al-Wafa itu aktif. Di antaranya Kecamatan Siniu, di sana ada Ustaz Amal dengan pondok tahfiz beliau, juga Kecamatan Kasimbar, di sana ada Ustaz Lukman dan Ustaz Mukhlis dengan kegiatan halakah mereka majelis. Kemudian ada Ustaz Randi, itu beliau juga rencana akan mendirikan pondok pesantren di wilayah Kecamatan Kasimbar, yang nantinya juga insya Allah ada andil daripada Al-Wafa di kegiatan beliau. Kemudian di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan ada beberapa desa, kemudian di wilayah Kecamatan Sidoar, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Moutong. Jadi kurang lebih masih ada sekitar 18 kecamatan yang belum bisa kami jangkau, yang akan menjadi niat dan tugas kita ke depannya insya Allah. Jadi setiap hari Jumat awal bulan kami membuat majelis maulid, kajian fikih, ceramah tanya jawab. 7 Januari ini, hari Jumat awal bulan ini, di Desa Potoya, di tempatnya Ustaz Salim. Setiap hari Jumat itu ada satu orang dari Al-Wafa khutbah di masjid itu, terus sorenya baru majelis Al-Wafa, majelis yang sudah 6 bulan kemarin. Kan majelisnya kami itu setiap pada asar hari Jumat awal bulan. Jadi yang saya pikirkan, masih yang saya pikirkan sekarang ini untuk dirapatkan nanti untuk 6 bulan ke depan adalah khutbah di masjid itu. Jadi khutbahnya itu tentang bagaimana caranya meluruskan paham-paham masyarakat yang sudah terlanjur mengikuti paham Wahabi. Itu materinya. Jadi setiap kita pindah masjid 1 bulan ke depan, di situ ada yang khutbah di situ. Sebelum kita bikin majelis di situ sore Jumatnya itu ada yang khutbah di situ, tentang judul materinya bagaimana caranya itu meluruskan paham-paham itu, paham-paham orang-orang yang sudah terlanjur ikut paham itu, paham yang Wahabi. Enam bulan yang akan datang insya Allah masih dalam program yang sama, insya Allah istiqomah. Khusus di kami itu madrasah diniyah awaliyah, itu kan perhatikan paling utama, karena ini pesannya guru tua untuk mendidik anak-anak supaya kuat dalam akidah Ahlus Sunnah. Kemudian daripada itu, saya boleh bisa minta masukan atau berikan usulan kepada teman-teman. Yang pertama itu Al-Wafa Bi'Adillah, kita dari anggota majelis Al-Wafa Bi'Adillah. Kalau pertama, bila di masyarakat, ini pengalaman kami, bila di masyarakat kalau kita diminta sebagai pengurus masjid, jangan kita menghindar, saya sibuk ini, saya sibuk ini, saya sibuk. Karena Wahabi itu jago sekarang, pintar. Dia pertama jadi tukang sapu masjid, rajin sholat jamaah, terakhir dikasih peluang masuk dia. Kalau dia masuk kuasai masjid sudah dibuangnya, kita sudah tidak dikasih kita untuk peluang masuk dalam masjid. Kalau kita diminta, kita pede. Kita jangan menolak saya sibuknya. Jadi bismillah supaya ada yang berdoa, meskipun kita belum jadi imam, kita bisa bendung-bendung imam, jangan pakai imam, jangan kasih ruang. Kalau kasih ruang, sudah dia panggil pertemuan satu seluruh dan segala dan seterusnya. Kalau di pos itu banyak, di pos itu rakit bom bisa. Dia pengaruhi orang jadi wahabi 15 menit aja bisa. Banyak pos. Jadi saya minta sama teman-teman kalau terjadilah, karena kita satu nyawa, bisa masuk jadi pengurus, kita yakin. Ada pembentukan majelis baru. Itu disampaikan oleh Ustadz Sidik tadi, khususnya di Desa Langketa, karena beliau menjadi imam di sana. Program yang kami dapati diantaranya Safari Jumat, itu yang kami copy dari program unggulan Kabupaten Tojounauna yang sudah berjalan dan kami lihat sangat efektif, dan kami merasa tertarik untuk menerapkan di daerah kami. Namun kalau di Tojounauna
fokus untuk membahas persoalan Wahabi, kami di sana juga Wahabi juga menjadi musuh utama kami. Jadi memang Wahabi ini memang kita dihantam dari kiri dan kanan. Di masjid orang ada, di mahasiswa mereka masuk, di kalangan-kalangan orang yang agamanya biasa-biasanya juga mereka masuk. Itu kemarin yang kejadian di Nuhun itu orang tidak belajar. Dan saya ketemu langsung dengan dia. Tidak belajar, hanya baca buku. Di salah satu perpustakaan di Kecamatan Nuhun, hanya dari situ. Dan dia berani memfatwakan, bahkan menghina daripada Habib Segaf saat itu di salah satu akun Facebook atau Instagram. Namun, yang kedua, di antara program yang kami sampaikan di Safari Jumat nanti adalah program belanja sesama muslim. Ini yang kami akan tawarkan dan kami akan gaungkan di setiap masjid untuk belanja ke sesama muslim. Yang selanjutnya, ada ini salah satu humas di perusahaan ini hadir di tengah-tengah kita, Ustaz Zainuddin Saino. Semalam beliau sempat berbincang-bincang dengan saya. Ini salah satu humas di perusahaan dan beliau punya pengaruh, pegang program-program keagamaan di perusahaan beliau. Beliau katakan ke saya, Ustaz, saya sudah bicarakan dengan pimpinannya untuk mengambil di setiap daerah-daerah terpencil, khususnya di wilayah Kecamatan Bunta yang ada perusahaan di situ, untuk anak-anaknya dikirim di pondok pesantren dan dibiayai oleh perusahaan. Di sana, di MDA khususnya di tempat kami, terkadang bangunannya ada, gurunya yang tidak ada. Itu ini hasil observasi setelah saya tahu. Ada juga, terkadang bangunannya ada, gurunya ada, muridnya ada, tapi dia tidak mampu mengajar. Kenapa? Karena dia terhalang dengan kurikulum yang saat ini dari akhirat. Bukan guru-guru tua tidak begini, guru tua buat kurikulumnya ditulis, cuma mereka yang tidak mampu menjelaskan dari apa yang ada di kurikulum tersebut. Kenapa? Karena tidak relevan lagi dengan pengetahuan mereka. Karena guru-guru dahulu itu cerdas-cerdas, pintar-pintar, sementara mereka ada hanya sebagian lulus aliyah. Nah, kalau bisa, ini saya minta ini kepada ustaz-ustaz, syekh-syekh, kalau bisa sedikit-sedikit pikirkan untuk kurikulum MDA dituliskan, dicari yang semudah mungkin. Seperti dalam tauhid itu kan pakai jauharatul tauhid di situ. Kalau bisa dinazamkan pakai syair-syair supaya mudah dihafal oleh anak-anak. Itu saya punya kerisauan di situ. Kurikulum al-akhirat itu kalau bisa kita buatkan. Kelas 1 ada sendiri, kelas 2 ada sendiri, kelas 3. Dan dipermudah agar gampang untuk dipelajari dan dikader guru-gurunya, baik yang gurunya berasal dari pondok pesantren atau orang-orang kampung yang belajar dari sanawiyah dan aliyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adanya Allah ila suratul mustafim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كالسار ومددك الجار واجمعنا به في كل أطوارك وعلى آله وصحبه أجمعين. تمام سامسام في تحرماته وربك سموه سيد الحبيب عدروس بن علي الحبشي حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا به وفي علومه في الدارين آمين إن شاء الله. Juga yang sama-sama kita hormati Umda Al-Khairat Toyona Unah Bapak Mahmud Al-Akihari Haji Mahmud Lahai, juga Al-Habib Abdul Rahman Salim Al-Idrus selaku pimpinan Pondok Pesantren Sahibul Khairat Bantuka, juga para alim ulama, pimpinan majelis, teman-teman seperjuangan di dalam dakwah kepada Allah Ta'ala yang sangat-sangat kami muliakan. Berkumpulnya kita di sini untuk menghadiri ijtima' Al-Wafa bi Ahlillah, yang mana semoga kita semua menjadi orang-orang yang Allah katakan alladzina yufuna bi Ahlillah wa la yanquduna mithaq. Semoga kita menjadi orang-orang yang menepati janji-janji mereka kepada Allah dan tidak melanggar daripada janji-janji tersebut. Yang mana kalau kita bisa menegakkan, mengamalkan janji-janji Allah tersebut, Allah janjikan dengan pahala yang begitu besar. Dalam Al-Qur'an Allah katakan
وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang menepati janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami berikan kepadanya pahala yang begitu-begitu besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah dengarkan sedikit bagaimana terbentuknya Al-Wafa bi Ahdillah yang sebelumnya bernama organisasi Mutaharrik Darul Mustafa di Indonesia. Ini Taharrik Darul Mustafa yang berada di Indonesia, yang kemudian Habib Umar merubah namanya atau mengganti namanya dengan Al-Wafa bi Ahdillah. Juga Habib Umar tidak mengkhususkan organisasi Al-Wafa bi Ahdillah untuk yang keluar atau yang taharruj dari Darul Mustafa saja, tapi mereka yang mempunyai maksud yang sama boleh mereka masuk pun berada di dalam organisasi Al-Wafa bi Ahdillah. Nah, inilah hakikat daripada dakwah. Dalam perkataannya yang lain, Habib Sayyidil Habib Umar pernah berkata, beliau pernah berkata, Darul Mustafa makna walisa mabna. Darul Mustafa itu makna, makna bukan sekedar bangunan yang berada di Tarim saja. Dan begitu juga Al-Wafa, organisasi ini bukan khusus untuk mereka yang keluar taharruj dari Darul Mustafa saja, tapi untuk mereka yang mempunyai maksud yang sama, yang mengamalkan al-maghasidus thalathah di dalam keseharian mereka. Ini juga mereka termasuk daripada orang-orang yang berada di bawah naungan Al-Wafa bi Ahdillah. Tapi Umar katakan Darul Mustafa ma'na walaysa ma'na. Haithuma halad dhalikal ma'na fa hunak Darul Mustafa. Darul Mustafa itu sifatnya ma'nawi, bukan hanya sekedar bangunan. Di mana saja sifat-sifat tersebut didapati, maka di situ Darul Mustafa. Nah, ini perkataan Sayyidil Habib Umar. Dan inilah hakikat daripada dakwah, daripada al-wusul ila Allah. Tadi kita dengarkan daripada Bapak Mahmud Lahai, beliau katakan al-khairat siap akan membantu al-wafa bi ahdillah dengan semua apapun yang dibutuhkan. Ini juga hakikat daripada dakwah. Tanpa kita melihat dari organisasi mana kita, selama tujuan kita satu Allah, maka yang kita lihat tujuan kepada siapa kita meminta, tapi tujuan kita satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tadi yang kita bacakan, di dalam perkataan seorang Rabi'i bin Amir ketika beliau ditanya oleh Rustum, beliau katakan ibta'athana Allah, nahnu qaumun ibta'athana Allah. Beliau tidak mengatakan ibta'athana Rasulullah, karena melihat hakikat yang mengutus mereka kepada kaum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Isa alaihi salam ketika beliau berkata kepada Ansar, beliau katakan man ansari ila Allah, siapa yang mau menolong Tuhan? Apa jawabnya? Nahnu ansarullah. Mereka tidak mengatakan nahnu sanansuruka min ajlillah, tapi mereka katakan nahnu ansarullah, kamilah orang-orang yang akan menolong Allah. Karena mereka melihat kepada hakikat. Inilah hakikat dakwah ila Allah. Hakikat daripada dakwah bukan hanya sekedar bisa berdiri di podium menyampaikan, tidak. Sayyidil Habib Umar mengatakan dakwah ila Allah itu hamlul ham, membawa apa yang dipikirkan, apa yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamlul ham. Untuk apa? Untuk mengeluarkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rabi'i bin Amir, nahnu qaumun ibta'athana Allah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Wa min dhiqid dunya ila sa'ati dunya wal akhirah. Kami ini diutus untuk mengeluarkan hamba-hamba daripada menyembah kepada makhluk, menyembah kepada Rabb Tuhan yang Maha. Daripada sempitan hidup di dunia menuju kelapangan dunia dan akhirat. Da'wah ila Allah yaitu mengeluarkan mereka daripada maksiat kepada ketaatan. Mengajak seseorang daripada ghaflah kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah da'wah ila Allah. Apapun wasilah yang kita gunakan untuk berdakwah akan diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun wasilah yang kita gunakan itu tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang berdakwah dengan lisannya, infosih, mungkin ada berdakwah dengan hartanya, mungkin ada yang berdakwah dengan tenaganya, mungkin ada yang berdakwah dengan pikirannya,
dengan ide-idenya semuanya dia luangkan untuk dakwah ila Allah Ta'ala. Ini semua tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di dalam dakwah, di dalam mengajak hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semakin dekat kepada Allah, ini fadilahnya sangat-sangat besar. Bukan hanya untuk al-mad'u' yang diajak, tapi untuk da'i, untuk orang yang mengajak itu sendiri juga. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, "Ma ra'aitu syabab aqwa linail liqtinasil liqtinasil ulum alladhi yabda'u Allah." Atau kama qala radhiyallahu anhu, saya tidak melihat, kata Imam Ali, sesuatu yang lebih kuat untuk seseorang itu mendapatkan ilmu laduni daripada dakwah ila Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu hal, kata beliau, yang lebih cepat mendatangkan ilmu laduni daripada dakwah. Maksudnya apa yang sudah kita ketahui, walaupun sedikit, ajarkan. Dan apa yang kita ajarkan, akan Allah bukakan pintu-pintu pemahaman yang lain. Akan Allah bukakan untuk kita pintu pemahaman yang sebelumnya tidak pernah kita paham. Di situ akan kita rasakan manfaatnya. Ini yang dimaksud oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Imam Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan ilmu laduni lebih kuat daripada dakwah Allah. Tentunya di dalam dakwah juga kita butuh yang namanya istiqamah. Istiqamah di dalam dakwah ila Allah. Sebagaimana Nabi SAW, beliau seorang yang paling istiqamah untuk menyampaikan agama kepada kita sampai saat ini. Apa yang kita rasakan nikmat daripada agama itu berkat beliau sallallahu alaihi wasallam, istiqamah. Banyak sekali yang sudah bahkan nyawa beliau terancam, tapi beliau tidak putus untuk berdakwah, tetap menyampaikan, tetap mengajak orang itu kepada Islam. Lihat para sahabat, siksaan yang mereka hadapi, yang mereka terima, itu tidak mencegah mereka untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk kokoh di dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallallahu ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa la yuhrimna khayran ma 'indahu li syarrin ma 'indana fadlan minhu wujudan wa karaman wa ihsan. نسأل الله تعالى أن ينظر إلينا نقرأ من نظراته ربانية نخلق بها أقاصي العمومية في خير ولطف وعافية. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama kita hormati, kita muliakan, kita taati guru kita Al-Habib Andrus bin Ali Al-Habsyi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau, memberikan kesehatan zahiran wa batinan, sehingga baik yang jauh yang dekat senantiasa bisa mengambil manfaat dari beliau. Semoga Allah mengabulkan segala hajat beliau dan hajat dari seluruh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Sama kita hormati orang tua kita Habib Ahmad bin Taha Al-Habsyi. Kita doakan semoga Allah beri umur yang barakah, yang panjang kepada beliau, kesehatan, keafiatan, sehingga yang dekat, yang jauh bisa mengambil manfaat. Sama kita hormati Bapak Haji Mahmud Tahai, Ketua Konda Al-Kharat. Kita doakan semoga Allah beri kesehatan, Allah angkat penyakit beliau, Allah mudahkan urusan beliau, dan Allah beri keistiqomahan di dalam urusan-urusan beliau, khususnya di dalam mengurus umat Rasulullah SAW. Semoga Allah berkahi keluarga beliau, usaha beliau, dan harta beliau. Amin ya rabbal alamin. Sayyid Habib Haikal bin Zain Al-Habsyi, yang sama kita hormati Ustaz Fadlinani selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tarimauna. Sama kita hormati Ustaz Masykur Ali, Ketua Majelis Thariqatul Khairat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang penuh keberkahan ini, kita dikumpulkan bersama guru kita
kita bersama-sama memenuhi undangan dan sekaligus melaksanakan perintah dari guru kita, perintah utamanya dari Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh, karena sebagaimana tadi dibacakan oleh Ustaz Sahrul, bagaimana visi dan misi Al-Wafa, bagaimana sejarah singkat didirikannya Al-Wafa tanggal 28 Agustus 2008. Sayyidul Habib Umar tentu punya pandangan ke depan. Sayyidul Habib Umar punya harapan besar, dan inilah yang dipegang oleh para murid-murid beliau, dan inilah yang dipegang oleh termasuk guru kita Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyah. Sehingga saya tidak akan panjang lebar karena saya juga hanya menjalankan perintah dari Habib Idrus, tetapi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Kalau saya tidak salah, 2018 atau 2019 ijtima' Al-Wafa di Bogor, Alhamdulillah Al-Fagir sempat hadir bersama Ustaz Zain, maksudnya saya hadir perwakilan dari Palu. Itu mingkalan Sayyidul Habib Umar, di antara kalam omongan daripada guru kita Al-Habib Umar yang disampaikan oleh Al-Habib Jamal Ra'agil, pentingnya untuk hadir dengan ijtima' seperti ini Al-Wafa. Bahkan ada ungkapan kata Sayyidul Umar, la udra, tidak ada udur, walaupun dalam kondisi apapun, kata Sayyidul Umar, sesibuk apapun kalian, kalau sudah ada yang namanya panggilan ijtima' Al-Wafa, maka segera datang. Bahkan ada kalam yang dinukil dari Al-Habib Ali Al-Jufri, hatta law balagu da'watuhum ila bani Islam. Sebagian ada teman-teman yang mungkin dia sibuk dengan undangan ke sana kemari. Kata Al-Habib Umar, kata Al-Habib Ali melalui Al-Habib Umar, Al-Habib Ali, walaupun undangannya sejauh apapun, kalau sudah ada panggilan seperti ini, tinggalkan itu, masuk ke panggilan. Allah. Maka saya yakin, dan insya Allah, semua kita yang hadir di sini, ini di dalam pandangan dari guru kita Sayyidina Habib Umar. Karena beliau punya keinginan besar, sehingga ada beberapa hal fawaid, keutamaan, keistimewaan kita bisa hadir di ijtima' seperti ini. Di antara poin yang sempat Al-Fagir catat di waktu itu, karena ini penting, ini juga nanti kalau kita ini penting kita catat, ada kalam dari guru kita segera kita catat, kita catat semua supaya menjadi pegangan kita ketika mau melangkah berbuat, kita harus ingat ada arahan dari guru, ada arahan dari kita punya orang tua seperti dari Habib Ahmad tadi. Ada beberapa poin yang saya catat untuk ke depan kalau turun ke medan-medan dakwah, memang yang perlu diantaranya dialog, terperbanyak dialog, forum dialog. Kita sampaikan beberapa poin, lalu kita buka forum dialog lebih luas supaya umat lebih tercerahkan. Di antara fawaid hudhurul ijtima' yang dapat saya catat, beberapa ijtima' beberapa tahun sebelum pandemi di Wisma DPR RI di Bogor. Yang pertama, imtithal amrul habib. Pertama, faedahnya kita sudah melaksanakan perintahnya Habib. Perintah dari Habib Umar turun ke murid-murid beliau, perintah dari murid beliau turun ke murid-murid beliau lagi. Termasuk dari guru kita Habib Idrus. Karena beliau dipercayakan untuk wilayah Sulawesi Tengah, diperintahkan lagi kita untuk buat ijtima'. Dan saya yakin siapapun murid kalau melaksanakan perintah guru dengan ikhlas, dengan penuh kepatuhan, akan mendapatkan pandangan dari guru tersebut. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam kelompok seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tawiyat irtibatul ukhuwah. Ijtima' seperti ini menguatkan saling rasa persaudaraan. Alhamdulillah kita ini Al-Wafa Sulawesi Tengah, mutakharrij dan alumni dari pesantren Raudhatul Mustofa lil Khairat, ditambah dengan teman-teman yang lain, ini sudah
sebar di mana-mana. Ini Pak Mahmud, ada yang dari Donggala, ada yang di daerah Sigi, ada yang di Nunguk, ada yang di Amban. Dengan adanya istimewa seperti ini, itu menguatkan ikatan persaudaraan, menguatkan tali persaudaraan sesama anggota Al-Wafa. Dan tadi memang di antara yang disampaikan tadi, antara visi dan misi, memang di awal didirikannya Al-Wafa memang dikhususkan buat alumni Darul Mustafa. Tetapi semakin berkembang, Sayyidil Habib Umar, bahkan di istimak terakhir yang sempat kami hadir, menurut Habib Jamar katakan, siapapun yang punya ihtimam, punya perhatian dengan dakwah ila Allah, maka dia masuk dalam kelompok anggota Al-Wafa. Sehingga kemarin waktu ada perencanaan istimewa berikutnya, saya sudah ada ancang-ancang mau ajak beberapa orang selain yang masuk dari mutasari atau alumni dari Darul Mustafa atau dari pesantren yang punya calon Darul Mustafa. Karena perintah Habib Umar, siapapun dia, selama punya ihtimam, punya kesungguhan, keseriusan dalam dakwah, maka dimasukkan oleh Sayyidul Habib Umar. Kemudian yang berikutnya, tanasuh, saling nasihat menasihati. Sehingga nanti ketika ada forum, setelah ini mungkin ada nanti forum apa istilahnya? Dialog atau apa? Diskusi. Itu akan ada nanti. Kita akan saling, karena begini, biasanya kita ini tidak mengetahui kekurangan kita. Allah. Terkadang seseorang ketika dia sudah menjadi seorang mubaligh, seorang ustaz, seorang dai, seorang sudah tidak ada yang bisa kasih dia nasihat. Alhamdulillah kita punya forum seperti ini, kita punya majelis seperti ini. Garis saya Umar, di antara ini at-tanasuh, saling mengingatkan antara anggota. Terlebih lagi malam ini kita didatangi, dihadiri oleh guru kita. Maka kita akan mendengarkan apa arahan beliau, apa wejangan beliau, apa yang beliau perintahkan. Kita akan letakkan di kepala kita sam'an wa tha'atan. Kita akan dengarkan dan kita akan taat. Nah, semua perintah dari guru itu terus bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Wasallam Barakallahu Alaihi. Kemudian yang keempat, ini empat poin yang kemarin saya catat, walaupun ada beberapa lagi, itu ittihad shufuf, untuk menyatukan barisan. Jadi karena mungkin sudah ada lagi yang kesana, ada yang kesini, ya kita ada yang seperti ini. Kita saling mengingatkan, kita satukan, kita punya barisan, kita berada di barisan dakwah, yaitu jalannya Rasulullah Sallallahu Wasallam Mubarak. Di antara dalam Al-Habib Ali Habsyi katakan, tidak ada satu jalan yang lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali melalui jalan dakwah ila Allah. Jalan dakwah mengajak umat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, yang terakhir yang ingin saya sampaikan di antara kalam yang sedang Umar, beliau katakan, man arada dukhul fi majalisil khawas fahadha rajalu. Kata Nabi Umar, siapa yang ingin masuk di dalam majlisnya orang-orang istimewa, maka masuklah majlis Al-Wafa. Masuk, inilah saatnya, inilah momentum, kata beliau. Artinya beliau sudah paham, melihat. Karena kalam dari ulama-ulama terdahulu, tidak ada satu wasilah yang cepat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali melalui dakwah. Maka kata beliau, siapa yang ingin masuk dalam kelompok orang-orang istimewa di mata Allah Subhanahu Wa Taala, inilah momentum kalian terbaik. Maka alhamdulillah kita punya guru Al-Habib Idrus, kita punya guru-guru yang lainnya, kita punya guru semuanya ini, mereka adalah orang-orang yang bersambung kepada Habib Umar, sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini orang-orang yang punya pandangan khusus, yang punya arahan, yang mana mereka punya arahan itu tidak lain, tidak bukan kecuali mengarahkan kita betul-betul murni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengarkan dari Al-Habib Ahmad tadi bagaimana Habib Idrus punya perjuangan betul-betul murni, ikhlas, khalisalillah. Beliau mengikuti daripada dato beliau Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Di dalam ubahan saya sudah katakan, ilal ilmi ad'u wa tuqa kulla muslimin. Beliau mengajak kepada ilmu, beliau mengajak kepada akhlak. Setiap muslim beliau dakwah, siapapun itu tidak peduli, dia mau rakyat, dia pejabat. Saya sering, Haji Mahmud sering bilang, saya disampaikan Habib Idrus seperti ini, saya seperti ini. Beliau sampaikan, siapapun itu dia akan sampaikan. Dengan apa beliau berdakwah? Bihali wa mali wal yura'i
Fadil, Fadil. Yang pertama dengan akhlak. Ini yang pertama. Dan itu sudah kita contohkan. Wa ana syahid, saya menjadi saksi. Di antara sekian banyak, saya pun menjadi saksi. Walaupun tidak lama berkhidmat di tempat beliau, dan saya tetap berharap saya dimasukkan dalam catatan sebagai murid beliau supaya mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau berpanjang lebar karena mungkin ada arahan juga khusus dari guru kita Habib Idrus, dan kita sama-sama mendengarkan. Kita dengarkan, kita simak, dan niatkan itu untuk bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih yang saya mohon dimaafkan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Limpahan rahmat berkah yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Sehingga pada malam hari ini kita berkumpul di Raudhah min Riyadhil Jannah, di tempat yang mana Allah gulungkan rahmat kasih sayangnya, pandangannya. Mudah-mudahan kita masuk semua dalam pandangan Allah bersama guru-guru kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliau kemuliaan semua ini kita dapatkan dari Allah, alhamdulillah. Yang kami muliakan Habib Ahmad sebagai orang tua kita di Tujuan Huna, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, Allah selalu melindungi beliau, Allah panjangkan umur beliau, dan juga Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Juga saudara saya Pak Mut sebagai ketua DPR dan Komda akhirat yang ada di tempat ini, mudah-mudahan Allah muliakan beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah penuhi semua hajat beliau, Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara-saudara saya, teman-teman saya, dan juga adik-adik atau teman apa nih, murid-murid yang mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini melainkan kita menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Tidak ada kebahagiaan yang kita akan dapatkan di muka bumi Allah kecuali kita menjalankan tugas apa yang Allah perintahkan dan Rasul-Nya perintahkan. Di situ kebahagiaan. Selain daripada itu adalah salah. Baik kita di madrasah, di sekolah, di kantor, di mana saja, kita harus khidmat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Berikan mereka petunjuk untuk agama Allah. Doakan mereka supaya Allah selamatkan. Kapan kita melihat orang yang tidak baik, kita doakan kepada Allah supaya mereka diberikan kebaikan oleh Allah. Bagaimana Imam Al-Junaid yang pernah saya dengar dari Habib Segaf juga, pernah satu kapal lewat, orang-orang huru-hara, orang-orang bergembira di atas kapal dengan mereka punya dangdutan atau dengan mereka punya musik, dengan punya semua, dengan kegembiraan yang full yang ada di dalam kapal dengan maksiat wallahu a'lam. Doanya seorang waliullah, seorang yang dekat dengan Allah, menginginkan keselamatan hamba Allah. Apa doa beliau? Ya Allah, sebagaimana Engkau senangkan mereka di dunia, senangkan mereka di akhirat. Itu senang dengan maksiat itu. Tapi beliau berharap supaya kesenangan itu bisa menjadi kesenangan akhirat. Artinya Allah nanti dengan doa itu, kalau Allah kabulkan, Allah berubah menjadi apa? Allah berubah mereka menjadi orang-orang yang baik sehingga mereka senang dengan kebaikan. Itu maksud daripada doa. Ini orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh menginginkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba. Habib Umar, saya pernah satu mobil dengan Habib Umar naik bus 16 negara kita di dalam satu bus itu. Dari Kuwait, dari Irak, dari mana? Anda merasa termasuk saya dengan saya punya ipar Habib Ali Zainal Abidin yang di Malaysia.
Saya berdua saja Indonesia, yang lain semua negara Arab, Afrika, Australia, Amerika, semua ada di situ. 16 negara kita rapikan itu. Pas bus lewat di tempat orang yang minum-minum sisa, sudah mau maghrib, minum-minum sisa, tahu sisa itu? Sisa yang asap-asap itu, yang seperti rokok. Bisa orang Arab bilang itu sisa, di Mesir itu suka orang minum itu suka. Nah. Ada satu teman yang lihat orang yang sementara minum dekat maghrib seperti itu, dalam hatinya dia tidak bicara, tapi dalam hatinya dia bilang, apa ini orang lalai semua seperti ini, sudah maghrib tidak berkali pergi wudu apa semua, nah, kayak merendahkan orang yang seperti ini. Habib Umar di depan langsung ambil mic, tidak ada apa-apa, langsung ambil mic. Habib Umar bilang, jangan kita merendahkan orang, jangan kita melihat orang dalam keadaan seperti itu, nah kita rendahkan, mungkin dia lebih baik daripada kita. Nah, kita tidak tahu akhir hayatnya, mungkin dia bertobat, dia menjadi orang yang mulia, kita nanti di akhir hayat jadi orang yang berbuat maksiat. Nah, Habib Umar kata begitu, kan dia taruh mic lagi. Nah, cuma batu gua orang yang dalam hatinya merendahkan orang. Allah. Nah, kasar. Jadi seorang guru itu dia jaga murid-murid itu di dalam yang utama hatinya yang dia jaga. Nah, seperti itu. Saya pernah terjadi sama Habib Umar seperti itu. Di dalam Mustafa, di musala kita begitu. Habib Umar sementara ada tamu di sana jauh di mihrab. Saya ini paling belakang. Saya paling belakang. Cuma saya dengan teman saya itu yang datang. Saya begitu. Sangka yang tidak bagus sama saya punya teman. Sementara saya ngobrol-ngobrol sangka bagus, tidak sangka bagus begitu. Habib Umar di sana langsung mandang kemari. Langsung bapak lewin. Kasih mata. Saya bingung. Siapa Habib Umar lihat ini? Nanti saya sadar, ya Allah, sangka yang tidak baik dalam hati saya sama teman saya ini. Baru saya istighfar, Habib Umar begitu saya istighfar apa, langsung berbelok lagi sama mukanya sama tamu, tadi baru bercerita lagi ulang. Nah ini, artinya bagaimana kita merawat kita dalam punya hati di dalam hidup ini. Tidak pandang enteng sama orang, tidak merendahkan orang, tidak menghinakan orang, tidak menjelekkan orang. Selalu kita menganggap diri kita paling menghina, paling rendah, paling banyak dosa, paling tidak baik. Selalu kita menganggap orang yang di depan kita adalah orang yang mulia. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Dan itu yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Hah? Seorang sifatnya seorang mu'min, azillatin alal mu'minina a'izzatin alal ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh yang cerita, orang bodoh yang bilang kamu ente begini, orang yang bodoh yang tidak tahu apa-apa datang, nah cuma bikin sakit telinga ente bilang nyonan, ente termasuk orang yang salah. Doakan saja kebaikan untuk dia, tidak usah dijawab, tidak usah diingin, sudah. Itu akhlak, ini yang dibawa sama Nabi. Bagaimana kita menginginkan keselamatan orang lain? Nah, bagaimana kita bisa bawa orang lain dekat sama Allah? Bagaimana kita bisa sadarkan orang menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah? Itu tugas hidup kita. Nah, walaupun cuma dengan alif ba kita mengajar, tidak usah kita saling hasud, saling iri, saling itu sudah. Allah sudah bagi rezekinya kita masing-masing. Ente punya porsi sini, ente punya porsi sini. Itu ketentuan dari Allah. Kita terima dengan ikhlas, dengan redha, Allah redha sama kita. Tidak usah tuh kita berpisi, tidak usah, jangan hilangkan semua sifat yang tidak baik. Kita saling gandeng menggandeng, saling bawa, kita saling memegang tangan satu sama lain, saling menggandeng untuk menyelamatkan umat. Hah? Ente Allah kasih segitu, ente reba, Allah kasih banyak, ente kerjakan, ente punya pangkat dengan ini dan sana sama nanti kan. Semua bersama guru. Hah? Semua bersama guru. Yang penting kita baku pegang terus dengan guru sampai sama Rasulullah SAW. Allah. Tidak akan terlepas. Yang penting kita bersatu, nah, sama guru. Kita entar berpegang sama-sama ustaz-ustaz yang ada. Kita orang berpegang sama dengan yang di atas berpegang sampai Rasulullah. Karena nanti di yaumil qiyamah kita akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan kelompok-kelompok dengan guru-gurunya masih. Dengan kelompok ini, kelompok ini, kelompok kita satu kelompok. Nah, tidak akan dipisahkan kita. Nah, Habib Umar banyak bicara-bicara dari Habib Umar tadi yang kita sudah dengarkan. Bicara-bicara. Nah, orang-orang tadi disebutkan Darul Mustafa, bukan hatinya Darul Mustafa, bukan bangunan, tapi memang rumahnya Rasulullah.
ya, tidak dibangun itu kecuali dari Rasulullah yang berikan. Bangunkan dalam kesidahannya Habib Umar, Rasulullah yang bangunkan katanya sekolah ini, madrasah ini, ma'ad ini. Nah, kehakikat. Dan itu dari situ pancaran ilmu, pancaran akhlak, pancaran semua. Yang di akhir zaman ini, Habib Umar mengatakan, nanti Imam Mahdi keluar bukan mulai berjuang lagi, tidak. Meneruskan perjuangan yang ada oleh ulama-ulama. Diteruskan oleh Imam Mahdi. Nah, teruskan oleh Imam Mahdi. Jadi jangan kita bilang Imam Mahdi dari mana? Dari zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak usah bingung, kita sudah berjalan di jalan yang paling indah, di jalan yang paling baik. Kita bersabar, kita ikhlaskan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kita sabar, nah, supaya kita bisa masuk dalam golongan mereka. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lam Allahu alladziina ja'ala minkum wa ya'lam as-sadiqin?" Apa kira mengira kalian ini mau dimasukkan ke dalam surga sebelum Allah tahu kalian berusaha dan sebelum Allah tahu kalian sabar? Harus Allah perlihatkan sama Allah kesabaran kita dan perlihatkanlah usaha kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahu subul. Orang yang berjuang di jalan kami yang bukakan jalan untuk mereka. Tapi yang penting ada perjuangan, usaha. Alhamdulillah pertemuan kita tadi kita sudah bahas semua laporan-laporan dari perjuangan kita atau kita punya dakwah dari 6 bulan yang lalu. Sebentar ini kita akan menyampaikan semua dakwah kita yang 6 bulan akan datang dari semua mantika, dari semua dari semua tempat kabupaten. Sebentar akan disampaikan dan semua usulan-usulan atau saran-saran sebentar semua kita akan ketemu setelah makan isya, insyaallah. Amin. Rabbal alamin. Kita berdoa mudah-mudahan semua duduknya kita di tempat ini mendapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul al-wafa bi ahdillah. Amin. Ya akramin, ya arhamar rahimin, ya Allah. Muliakanlah semua kami, ya Allah, yang berada di tempat ini. Amin. Orang tua kami, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, istri-istri kami, ya Allah, orang-orang yang bersama kami, orang-orang yang selalu membantu kami, ya Allah. Muliakan semua, ya Allah, jangan tinggalkan satu di antara kami, ya Allah. Tidaklah Engkau keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ridai kami, ya Allah. Engkau rahmati kami, ya Allah. Engkau muliakan kami, ya Allah. Engkau bawa kami ke hadapan-Mu, ya Allah, dengan iman dan takwa dan keikhlasan, ya Allah. Jangan biarkan kami, ya Allah, di muka bumi ini dengan kelalaian, ya Allah. Jadikan lisan kami, ya Allah, selalu menyebut nama-Mu, ya Allah. Jadikanlah hati kami selalu menuju kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah harapan kami adalah harapan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Muliakanlah di hati kami orang-orang yang Engkau muliakan, ya Allah. Jadikanlah hati kami, ya Allah, selalu memuliakan hamba-Mu, ya Allah. Jangan jadikan kami ini adalah hati yang sombong, ya Allah. Jangan jadikan hati kami ini adalah hati yang congkak, ya Allah. Jadikan hati kami ini adalah hati yang lalu, ya Allah. Berkahilah semua hidup kami, ya Allah. Murahkanlah rezeki kami semua, ya Allah. Mudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu sujud kepada-Mu, ya Allah. Orang-orang yang selalu ruku kepada-Mu, ya Allah. Orang-orang yang selalu waqif baina yadayk, ya Allah. Orang-orang yang selalu membaca kitab-Mu, ya Allah. Orang-orang yang selalu berbuat baik di muka bumi-Mu ini, ya Allah. Orang-orang yang selalu mengajak kebaikan untuk hamba-hamba-Mu yang lain, ya Allah. Berikanlah kami keikhlasan, ya Allah. Berikanlah ketabahan, ya Allah. Berikanlah kami kesabaran, ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat yang Engkau tidak inginkan, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas hanya karena di dalam hidup ini, ya Allah. Mudahkanlah semua apa yang Engkau berikanlah kepada kami, ya Allah. Semua apa yang Engkau telah berikan kepada orang-orang yang Engkau telah muliakan dari mereka, ya Allah. Berikanlah kepada kami ilmu, ya Allah. Akhlak, ya Allah. Adab, ya Allah. Rezeki, ya Allah. Keluasan hati, ya Allah. Kesabaran, ya Allah. Keikhlasan, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang selalu memperjuangkan agama-Mu.
Ya Allah, lihatlah kami, pandanglah kami di tempat ini semua. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau banggakan di hadapan malaikat-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mengikuti guru-guru kami. Ya Allah, janganlah hilangkan dari hati kami. Ya Allah, selalu bersandar kepada guru-guru kami, selalu bertanggung taat kepada guru-guru kami. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari hati mereka. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rahman, ya Rahim, hakimah, ya Allah. Pastikanlah semua yang terjadi sama kami apa yang diinginkan oleh guru-guru kami. Tagabbalun salihati amalan wa tajawazan sayyatiha. Allahumma ghafir dhunubana wa sulh amina wa ghafir dhunubana wa sulh lata bainina wa lifidati wa atati rasulika baina gulubina. Irhamna wa muslimin, farrijana wa muslimin, dammir adana wa atak wa atatin ya kawiyah madin. Ighfir li umat Muhammad, ajawab, ighfir li umat Muhammad, islih li umat Muhammad, afian umat Muhammad, aslih wa nalahu alhali umat. Tagabbalun salihati amalan wa tajawazan sayyatiha. Barik lana fi hadal makan, barik lana, barik hadal makan ya Allah, barik lana ahli hadal makan ya Allah, barik lana dair hadal makan ya Allah. Tagabbal minna innaka anta sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.